kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membuat mie goreng sederhana. Dan di sini ada beberapa bahan yang saya gunakan. Untuk mie gorengnya saya menggunakan mie telur cap 3 ayam. Lalu di sini ada beberapa bahan, yaitu yang pertama ada pok choy atau sawi sendok, juga ada sosis, ada 2 telur. Lalu untuk bumbunya yang saya siapkan di sini ada 3 siung bawang merah, tomat, dan juga cabai. Untuk bumbu yang lain di sini ada gula pasir, garam, kecap, dan juga saus. Untuk yang pertama yang akan kita lakukan yaitu merebus mie-nya terlebih dahulu. Untuk kecapnya kita akan tambahkan sebelum dimasak di wajan biar merata di mie-nya. Juga garam biar nanti tinggal menambahkan sedikit. Kita aduk sampai rata. Untuk yang pertama, kita tumis dulu bumbunya. Sudah matang seperti ini, kita tambahkan 2 telur yang tadi saya sebutkan. Kita aduk-aduk hingga hancur. Masukkan sosis. Lalu pokcoynya kita masukkan. Kita tambahkan air sedikit. Tambah lagi kecap. Sausnya. Kita diamkan sampai airnya habis. Setelah itu baru mie-nya masuk. Lagi garam dan sedikit gula pasir. Rasa airnya sudah cukup berkurang, kita masukkan mie-nya. Ini dia mie gorengnya. Selamat mencoba di rumah.